Video Mang Dayat kali ini akan membahas asal-usul nama Lemabang. Lemabang merupakan kawasan rami di Palembang, terutama Pasar Lemabang yang jadi sentra bisnis untuk wong sekitarnya. Tapi, apa cerita asal-usul nama Lemabang ini? Tonton video Mang Dayat sampai habis. Indah surya membayung senja, deru angin sejukkan hati, mengingatkan kampung halaman, di sanalah aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Sanak saudara kekasih hati, menunggu setia siang dan malam, selalu terkenang, tunggulah sayang, aku kan pulang. Meski kini aku jauh darimu. Lembang sudah pasti tahu dengan Lemabang. Kawasan ini bisa diomong ke kawasan padat penduduk. Jalurnya juga strategis, dilalui terutama perlintasan antara Pelabuhan Bom Baru dengan Pabrik Pupuk Pusri. Tercatat masuk di kawasan Ilir Timur 2, daerah ini juga terdapat sentra rotan yang berlokasi di tiga ilir. Hal yang paling penting tentang Lemabang ini ialah nyimpen banyak cerita di zaman Kesultanan Palembang Darussalam yang diwariskan melalui makam-makam zaman Kesultanan yang bisa kita jingok sampai sekarang. Di sanalah sanak saudara kekasih hati, menunggu setia siang dan malam, selalu terkenang, tunggulah sayang, aku kan pulang. Asal-muasal kata Lemabang berasal dari kisah Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo hendak membangun komplek pemakaman untuk dirinya pada tahun 1728 di daerah Lemah Luhur atau Tanah Tinggi. Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo wafat pada malam Sabtu tanggal 3 Muharram 1171 Hijriah, bertepatan dengan 17 September 1757 Masehi, di usia 68 tahun, dimakamkan di Astana Guba Kawatengkurep, Lemabang, Tigo Ilir, Palembang. Lemabang berasal dari kata lemah dan abang. Lemah yang berarti tanah dan abang yang berarti merah, yang diartikan keseluruhannya ialah tanah abang. Sebab kondisi tanah komplek pemakaman saat itu miring dan tidak rata, lantas ditimbun oleh sang sultan dengan tanah merah. Oleh karena itu beliau dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Lemabang. Hal ini juga yang kemudian kawasan ini disebut Lemabang. Sekian video Mang Dayat. Terima kasih untuk dulur-dulur Mang Dayat yang sudah share dan memberikan komentar membangunnya agar channel Mang Dayat lebih baik ke depannya. Kalau ada salah kata ataupun yang kurang berkenan baik dari narasi maupun video, Mang Dayat mohon maaf, dan kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.